Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi channel Mas Hong. Jangan lupa untuk subscribe dan kunjungi mashong.com. Kali ini saya akan menjelaskan tentang remote PC menggunakan Android dengan aplikasi TeamViewer, di mana kita bisa meremote PC menggunakan Android. Pertama-tama tentunya adalah kita buka Play Store, kemudian kita ketik TeamViewer, kemudian kita klik install. Tunggu proses downloadnya sampai selesai. Untuk langkah lebih lengkapnya bisa Anda lihat TeamViewer dengan menggunakan PC, di mana nanti langkah-langkahnya adalah memasukkan user ID dan passwordnya. Kita tunggu proses instalasinya, mungkin perlu beberapa menit di sini. Hampir selesai. Proses instalasi sudah selesai. Kemudian kita klik open. Dan ini adalah penjelasan dari TeamViewer. Ketika kita pertama kali menginstal, bisa Anda baca atau geser untuk next. Kemudian kita masukkan ID komputer yang akan kita remote. Jadi pertama-tama kita install TeamViewer di PC untuk mendapatkan ID ini. Kita klik connect, kemudian kita masukkan passwordnya, dan kita klik OK. Dan ini adalah petunjuk mouse interaction ketika tampil di Android. Anda bisa melihatnya. Jika tidak mau muncul ini lagi, maka bisa Anda klik "Don't show this dialog again", atau langsung kita klik "Continue". Dan ini adalah hasilnya. Kita telah terkonek dengan PC target. Indikasinya adalah background hitam di sini adalah PC remote yang akan kita target.
Terima kasih telah mengunjungi channel Mas Hong. Semoga tutorial dan video kami bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan kunjungi mashong.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.